Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam muafakat Johor. Yang bahagia saudara pengacara majlis, Yang berhormat Dato' Hajah Nurmala binti Abdul Samad, Ahli Parlimen Pasir Gudang, Yang berbahagia Dr. Ng Kim Fong, Pengerusi Persatuan Doktor-Doktor Johor, Yang berbahagia Dato' Teo Siok Ku, Presiden Rotary Club Johor Bahru, Yang berbahagia Tuan Haji Latif bin Ismail, Ahli Majlis Merangkap Pengerusi Biro Kebajikan UMNO Bahagian Pasir Gudang, Tuan Haji Ibrahim bin Ismail, Pengerusi Program, Pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin parti, dev-dev jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, sukalah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada pagi yang berbahagia ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menyempurnakan dua acara yang saya anggap sangat penting dan bermakna kepada masyarakat, khususnya dalam kawasan Permas pada pagi ini, iaitu pertamanya melancarkan kem kesihatan Pasir Gudang 2017, dan keduanya melancarkan Satuan Doktor-Doktor Negeri Johor yang dipilih kawasan Permas ini sebagai tempat mereka melancarkan penubuhan persatuan mereka. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana penghormatan yang diberikan untuk saya melakukan pelancaran ini. Dan terima kasih bagi pihak warga Permas khususnya dan masyarakat Pasir Gudang amnya, kerana semenjak diwujudkan persatuan secara rasmi, program di Permas ini merupakan program yang pertama. Saya sedia maklum doktor-doktor pakar ini telah pun mengadakan khidmat masyarakat di kawasan lain sebelum ini, di Sedili. Tapi pada ketika itu persatuan belum ditubuhkan. Jadi pada hari ini kita menyaksikan penubuhan persatuan dan dipilih di kawasan Permas. Jadi saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua doktor di Johor, khususnya doktor pakar yang mewujudkan persatuan ini. Sememangnya apa yang kita lakukan pada hari ini sesuatu yang sangat penting dan sangat bermakna. Ini kerana perkhidmatan yang kita berikan fokus ialah perkhidmatan yang menjurus kepada kesihatan masyarakat. Kita tahu negara kita dan khususnya negeri kita sedang menuju untuk menjadi sebuah negeri dan negara yang maju dan berjaya. Dan kita perlu pastikan tiga perkara jika kita benar-benar mahu negeri kita maju berjaya dan rakyat mendapat manfaat dan hidup dalam keadaan yang sejahtera. Pertama, kita mesti hadapi cabaran kemiskinan. Rakyat kita mesti pastikan mereka tidak dalam keadaan miskin
Kedua, rakyat mesti mempunyai pendidikan, berilmu. Dan ketiga, rakyat mesti mempunyai kesihatan yang baik. Rakyat tak berpenyakit, tak sakit. Tak ada makna negara maju berjaya kalau rakyat sakit. Jadi atas sebab itulah kita percaya dan mengalalukan usaha ini. Tetapi pada masa yang sama kita sedar bahawa banyak juga yang kerajaan laburkan dalam bidang kesihatan. Hospital dibina, doktor-doktor dilahirkan dan sebagainya. Tetapi kita berpendapat bahawa itu tidak memadai, itu tidak cukup. Kita perlu untuk masyarakat bersama-sama menjayakan usaha bagi memastikan mereka mendapat perkhidmatan dan tidak wujud jurang untuk mereka mendapat rawatan kesihatan. Jadi atas sebab itulah saya mengalalukan penubuhan persatuan ini, kerana kalau kita lihat kepada misinya, mereka ingin berkhidmat kepada komuniti dan mereka meletakkan matlamat sasaran tidak wujudnya apa-apa jurang dalam penjagaan kesihatan komuniti. Jadi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada persatuan kerana memilih mewujudkan persatuan dan meletakkan misi tersebut. Dan semua ini adalah sebagai tambahan kepada apa yang disediakan oleh pihak kerajaan. Dan ini semua tak mungkin boleh terjadi jika dalam kalangan masyarakat, sama ada masyarakat terbanyak ataupun doktor-doktor yang ada, mereka tidak mempunyai niat untuk tolong masyarakat sekeliling. Jika mereka tidak mempunyai keinginan untuk membuat kerja-kerja secara sukarela, kalau tak ada niat dan nilai kesukarelawanan, tak mungkin ada persatuan ini. Dan kalau dalam kalangan masyarakat seperti parti politik, mereka hanya sibuk berpolitik, mereka tak lihat kepada cara dan pendekatan yang lain jaga masyarakat, mungkin satuan doktor pun tak ada dekat sini. Jadi atas sebab itulah, selain daripada persatuan doktor, kita juga ucapkan tahniah kepada Biro Kebajikan UMNO bahagian Pasir Gudang, yang tujuan matlamatnya ialah untuk membawa kebaikan dengan melakukan kerja-kerja kesukarelawanan, volunteer work, bagi membawa manfaat kepada masyarakat. Dan hari ini kedua-duanya bertemu. They meet each other. Biro Kebajikan, Persatuan Doktor. Biro Kebajikan nak beri rawatan kesihatan tapi mereka bukan pakar. Kalau mereka beri ubat pada pesakit, mungkin ubat yang salah. Dia bukan pakar. Doktor-doktor mereka pakar, tetapi dia tidak tahu di mana nak mula, ke mana nak pergi, dekat mana ada orang sakit. So di sinilah kita gabungkan dua entiti yang sangat penting. Satu Biro Kebajikan, namanya pun Kebajikan, dan satu lagi Persatuan Doktor. Jadi saya ucapkan tahniah. Saya berharap supaya teruskanlah kerjasama ini
kerana banyak yang kita boleh bantu masyarakat yang terdapat dalam kawasan dan juga negeri kita. Dan sebagai Ketua Kerajaan Negeri, saya sokong satuan untuk memperluaskan kegiatan mereka di kawasan-kawasan yang lain. Memang untuk negeri Johor, kita memberi sokongan kepada gerakan kesukarelawanan. Volunteerism is something that we support in our community and in our state. Atas sebab itulah kita mempunyai Rotary Club yang lama telah wujud, mendapat sokongan dan memberi pelbagai bentuk perkhidmatan kepada masyarakat. Dan hari ini satu lagi ditambah dengan kelab ataupun satuan doktor-doktor yang terdapat di negeri Johor pada hari ini. Semasa saya bentangkan bajet negeri Johor untuk tahun 2018, saya telah membayangkan bagaimana Johor akan pesat membangun. Sebab 10 tahun akan datang adalah dekad untuk Johor. The next decade for Johor. Johor akan membangun dengan begitu pesat. Dan pada masa yang sama, kita mahu supaya rakyat Johor, kesejahteraan mereka juga akan dapat kita pertingkatkan secara transformatif. Dan di sinilah peranan yang dimainkan oleh badan-badan sukarela seperti Biro Kebajikan, seperti Persatuan Doktor-Doktor Negeri Johor yang ada pada hari ini. Kita hendak dalam usaha kita meningkatkan kesejahteraan kepada rakyat, masyarakat khususnya golongan profesional dan penganjur-penganjur dalam masyarakat seperti Biro Kebajikan melihat dan berkongsi idea bagaimana kita boleh mengatasi masalah-masalah dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam kawasan sekeliling kita pada hari ini. Kita hendak dalam usaha kita untuk memastikan kesejahteraan rakyat berlaku secara transformatif supaya usaha-usaha membantu memberi pertolongan berbudi kepada orang ramai itu menjadi satu yang sememangnya dipasak dalam sistem nilai yang besar yang didukung oleh masyarakat kita. Kita tahu ada banyak pantun-pantun Melayu yang klasik yang merujuk kepada soal betapa pentingnya untuk kita berbudi. Kita ada pantun Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Kita juga ada pantun pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Dan satu lagi, harimau, kita tahu satu lagi yang selalu disebut, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Jadi semua ini
Yang kita lakukan, kita ingin berbudi. Dan pantun-pantun itu sebenarnya mengajar secara halus supaya dipasak dalam pemikiran kita. Itu menjadi nilai kita. Jadi atas sebab itulah saya amat menyokong usaha yang dilakukan ini, bukan semata-mata kerana ianya dibuat di Pasir Gudang, tetapi ia memang menjadi satu usaha yang digalakkan oleh pihak kerajaan negeri. Kita mahu supaya di Johor ini kita dapat pastikan wujudnya semangat dan amalan kesukarelaan. Kita hendak supaya kita yang ada hidup ni, dalam kita memberi erti kepada hidup. Erti hidup itu adalah kepada memberi. Dalam kita memberi, giving. Ni hari persatuan memberi. Doktor pakar, bukan senang. Nak dapat perkhidmatan kalau di hospital itu kena buat appointment lama. Tapi sekarang dia turun. Kerana apa? Kerana ingin memberi. Erti hidup pada memberi. Erti hidup tidak pada meminta-minta. Wakil rakyat datang, ulur kertas, ulur surat, ulur permohonan. Itu meminta-minta. Erti hidup adalah pada memberi. Doktor, beri. Biro kebajikan, beri. Tuan-tuan dan puan-puan, nak beri apa? Beri undi. Jangan lupa beri undi. Beri undi. Lain semua tak boleh buat kan? Beri sajalah undi. Itu yang pertama yang kita nak tekankan. Kembalikanlah semangat dan amalan kesukarelaan dalam negeri Johor ini. Supaya orang kenal orang Johor baik-baik, orang Johor bagus-bagus. Saya tidak fikir ada persatuan doktor negeri lain. Di Johor ada saja ada persatuan yang ada pada hari ini. Kedua, kita harus ingat setiap pemberian itu adalah bermakna. Apabila kita cakap soal kita menjayakan program kesukarelawanan ini, tidak semestinya ia mesti besar, tidak semestinya ia mesti meriah, ramai ataupun berskala mega. Yang kecil pun kita boleh lakukan, seperti yang kita buat pada hari ini. Jadi atas sebab itulah saya berharap kita ambil manfaat daripada apa yang kita buat pada hari ini. Kita menyokong usaha-usaha ini bukan semata-mata kerana kita berkehendakkan masyarakat kita untuk menjayakan aktiviti kesukarelawanan. Kita ucap terima kasih kepada persatuan bukan kerana persatuan boleh tambah institusi dan instrumen untuk menjayakan keusahawanan, tetapi kita mengalu-alukan persatuan kerana kita tahu di luar sana ramai yang memang memerlukan khidmat daripada persatuan. Dan juga Biro Kebajikan, ramai di luar sana yang memerlukan khidmat. Kerana jadi kena fikirlah pengerusi majlis tadi bagaimana cara-cara baru nak bantu orang ramai untuk kita pastikan kita memerlukan, kita dapat memenuhi keperluan masyarakat yang ada pada hari. Kerana pada akhirnya sebenarnya apabila ada masyarakat yang sakit, apabila ada masyarakat yang berhadapan dengan musibah, dengan kemalangan,
dengan banjir, sebenarnya bukan mereka yang diuji, tetapi kita yang diuji. Kita yang ada kepakaran, kita yang sihat, kita yang berduit, kita yang berpengaruh. Bagaimana kita bantu orang yang susah itu? Bagaimana kita bantu orang yang sakit, yang terlantar di rumah, yang tidak diketahui oleh masyarakat dan sebagainya? Jadi di sinilah kita memainkan peranan, kita memilih untuk menjadi tangan yang menghulurkan bantuan untuk meringankan beban orang yang lain. Jadi pada saya malu kalau kita orang yang berkemampuan, orang yang berkeupayaan, kita kuat, kita sihat, kita berpengaruh, kita ada kedudukan, tetapi kita pilih untuk sekadar hidup dan menjadi tua tanpa kita tinggalkan apa-apa bakti kepada masyarakat. Kita hidup tapi tak buat apa-apa untuk masyarakat. Jadi ada pendeta Hamka daripada Indonesia kata, kalau nak hidup sekadar hidup, maka kera di hutan pun juga hidup. Tapi kita beza daripada kera, kita membantu masyarakat yang memerlukan. Jadi inilah kita semua yang ada pada hari ini. Jadi kepada pihak satuan doktor, satuan-satuan yang lain, Biro Kebajikan UMNO, saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan telah memilih untuk bersama-sama menjayakan nilai dan semangat membantu, nilai dan semangat kesukarelawanan ini. Saya percaya ia tidak dilakukan secara sembrono dan juga secara bermusim. Saya berharap apa yang kita lakukan pada hari ini sememangnya ia menjadi gaya hidup kita semua yang ada dalam negeri Johor. Ia menjadi trend kehidupan masyarakat Johor yang moden yang ada pada hari ini. Apabila orang cakap mengenai orang Johor, mereka nampak orang Johor, orang yang tinggal dalam sebuah negeri yang moden dan maju, tapi pada masa yang sama ringan tangan, ringan tulang, suka membantu, penuh dan sarat dengan rasa empati dan prihatin kepada masyarakat. Kita adalah masyarakat yang peduli kepada keadaan yang ada di sekeliling kita. Kita bukan saja negeri maju, tapi bangsa Johor yang baik-baik. Kitalah orang Johor dan pertahankanlah perkara ini. Jadi dengan kata-kata itu, saya sekali lagi ucapkan berbanyak terima kasih, setinggi-tinggi tahniah, dan kepada persatuan, you have the support of the state government and we will assist you and facilitate you in your effort to expand your services throughout the state of Johor. Jadi kalau ada apa-apa isu, masalah, beritahu, kita akan bantu dan kita akan sama-sama jayakan. Kerana tak cukup dengan kerajaan. Dan saya juga ingin nyatakan, atas sebab itulah memang perkhidmatan pakar ni sangat penting. Dan biasanya golongan masyarakat yang tidak bernasib baik biasanya tak berpeluang mendapat khidmat pakar. Walaupun kerajaan sediakan di peringkat hospital, tapi tak cukup. Jadi atas sebab itulah kerajaan negeri dalam bajet yang lepas kita
menyediakan skim takaful untuk kaki tangan Kerajaan Johor seramai 10,000 orang dan untuk golongan miskin, fakir dan tidak bernasib baik 15,000 orang. Kerajaan negeri bayar supaya mereka dapat khidmat kesihatan pakar di Hospital KPJ. Jadi 26,000 orang mendapat khidmat daripada pembiayaan kerajaan negeri dengan kita menyediakan skim perkhidmatan pakar di Hospital KPJ yang memberi peluang sebanyak 32 penyakit kronik. Orang susah, orang miskin sekarang boleh dapat khidmat pakar tersebut. Jadi kalau tidak, ramai kena tunggu beratur di hospital kerajaan. Jadi kita buka KPJ melalui skim takaful kaki tangan Kerajaan Johor dan 16,000 semua sekali 26,000 mendapat khidmat rawatan pakar yang disediakan oleh KPJ. Jadi ini usaha kerajaan negeri untuk membantu mereka yang tidak bernasib baik untuk mendapat perkhidmatan kesihatan pakar. Jadi apa yang kita buat di sini semuanya komplement each other dalam soal kita menjaga kesihatan rakyat. Negeri yang maju tak ada makna kalau rakyat sakit. Jadi atas sebab itulah saya mengalu-alukan usaha yang dilakukan pada hari ini. Jadi dengan kata-kata itu, saya dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya melancarkan kem kesihatan dan merasmikan Satuan Doktor-Doktor Negeri Johor pada pagi yang berbahagia ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.